protein karena salah satu komponen penyusun enzim yang paling besar adalah protein enzim atau apo enzim sehingga eh, sifat dari enzim kurang lebih mirip dengan protein. Tetapi bedanya eh, enzim ini memiliki fungsi khusus yakni mengkatalisis reaksi biokimia di dalam tubuh, baik tubuh hewan, tumbuhan ataupun manusia. Bekerjanya di tingkat seluler karena enzim ini letaknya di seluler. Jadi ada ektoenzim, ada endoenzim. Kita nanti bahas satu persatu. Jadi enzim. Enzim ini merupakan protein yang berperan sebagai katalisator. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, salah satu bagian kompon atau komponen terbesar dari enzim adalah protein. Enzim sendiri memiliki peranan yang sangat penting di dalam sel, ataupun e, aktivitas dari suatu organisme. Secara umum, enzim ini akan optimum beraktivitas, jadi akan e, memiliki aktivitas yang optimum atau maksimum. Ketika berada di suhu rentang ini 35 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian inaktif pada suhu 0 derajat Celcius atau minus ya di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 65 derajat Celcius dia akan terdenaturasi. Jadi hampir sama dengan protein ketika suhunya dia di atas 60 derajat akan rusak. <tuh> Kemudian sifat yang lainnya larut dalam air dan alkohol terlarut. Kemudian pH ini akan mempengaruhi kerja dari enzim karena masing-masing e, enzim memiliki pH dan suhu optimum masing-masing, terutama pH ya. Jadi nanti ada enzim yang bekerja di suhu e, bekerja di pH asam, pH basa ataupun pH netral. Aktivitasnya akan berkurang dengan adanya formalin atau formaldehid, kemudian iodin ataupun logam berat dan tanin. BM-nya antara 13.000 sampai 840.000 Dalton. Kemudian sifat dari enzim ini tadi ya, dia mengkatalisis suatu reaksi tertentu, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Dia hanya sebagai uh, agen untuk menurunkan energi aktivasi. Kemudian kerja dari enzim ini sifatnya spesifik, jadi hanya bekerja pada satu substrat tertentu saja, karena site bindingnya, jadi sisi pengikatannya yang sifatnya spesifik hanya akan mengenali atau berikatan dengan substrat tertentu. Jenis-jenis enzim ini nanti e, ada beberapa jenis ya, tergantung dari e, mekanisme atau reaksi apa yang dikatalisis. Ada hidrolisis, ada oksidasi-reduksi, ada kondensasi dan seterusnya. Ketika suatu reaksi ini menggunakan e, enzim atau ada enzim dalam e, reaksi tersebut. Maka, reaksinya 8-10 kali lebih cepat dibandingkan reaksi non-enzim. Kita bisa lihat di sini, ini adalah grafik di mana enzim akan menurunkan energi aktivasi. Jadi, yang merah ini adalah energi yang diperlukan ketika reaksi tanpa enzim, jadi energinya dia lebih tinggi. Sedangkan, eh, grafik yang di bawahnya yang warna hitam. Ini energi yang dibutuhkan untuk menjalankan reaksi dan wakt dan waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi dia lebih singkat. Ini karena adanya kehadiran enzim. Substratnya sama, ini golongan karbohidrat. Produknya juga sama, air dan karbon dioksida. <tuh> enzim jadi e, enzim ini sifatnya bermacam-macam ya tergantung komponen penyusunnya antara apoenzim atau protein enzim dengan gugus e, prostetiknya, ada kofaktor ada koenzim kombinasi yang berbeda akan menghasilkan enzim dengan e, fungsi yang berbeda pula Ada juga enzim yang dihasilkan dalam bentuk inaktif jadi dia harus diaktifkan terlebih dahulu e, supaya dia memiliki aktivitas Nah enzim yang Inaktif tadi bentuk inaktif kita sebut sebagai proenzim atau simukin. Nah ada beberapa alasan kenapa inaktif tadi ya karena eh, sisi aktifnya ini tidak nampak atau dia eh, dibentuk simukin atau proenzim supaya kondisinya lebih stabil. Struktur enzim secara umum adalah gabungan dari apoenzim atau protein enzim dengan gugus prostetik. Jadi apoenzim ini adalah bagian protein enzim yang sifatnya tidak tahan panas. Jadi sifatnya sama dengan protein pada umumnya. Dan protein ini yang menentukan kekhususan dari enzim. Jadi yang menentukan jenis enzimnya itu dari apoenzim. Kemudian yang namanya gugus prostetik di sini ini dibagi dua, ada jenis koenzim dan kofaktor. Kalau koenzim ini gugus prostetik yang organik. Jadi contohnya ada koenzim co NADP, kemudian ada ribosa fosfat. Kemudian kalau kofaktor ini bahan-bahan anorganik seperti logam dan sebagainya. Jadi contohnya kofaktor ada logam, kemudian contohnya koenzim ada vitamin, koenzim A, riboflavin, hem, tiamin klorida, ataupun biotin. Kemudian gabungan apoenzim, apoenzim ditambah koenzim atau kofaktor akan membentuk holoenzim atau yang kita biasa sebut sebagai enzim. Bagaimana tahap kerja enzim? Jadi seperti biasa ya, karena sifatnya spesifik, satu jenis enzim akan bereaksi atau berinteraksi dengan satu jenis substrat karena adanya sisi aktif, jadi sisi pengikatan. Ini hanya ilustrasi ya, enzim itu tidak memiliki full, eh, gambar yang seperti ini. Jadi ini hanya ilustrasi menggambarkan adanya sisi aktif pengikatan. Jadi eh, mungkin kalian pernah ingat kn log ya jadi kunci dan anak kunci itu uh, deskripsinya saja ilustrasinya seperti itu. Jadi substrat tertentu akan berikatan dengan enzim tertentu karena uh, kecocokan tadi, kecocokan bentuk site uh, aktif side nya Kemudian ini terjadi interaksi pertama, kemudian ia akan uh, berikatan lebih kuat, kemudian terjadi reaksi. Jadi substrat mungkin dengan uh, adanya enzim maka dia akan lebih cepat membentuk produk. Ketika produk dilepaskan, maka enzim akan kembali ke bentuk semula. Itulah yang dinamakan enzim mengkatalisis eh, suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi dia akan didapatkan kembali di akhir eh, reaksi dengan bentuk dan fungsi yang ini sama ya ini eh, deskripsinya saja. Kemudian faktor apa saja yang bisa mempengaruhi ke, e, kerja enzim? Yang pertama adalah substansi protein dalam enzim. Tadi sudah e, disebutkan bahwa jenis protein yang menyusun enzim ini akan menentukan kekhususan jenis enzimnya. Kemudian adanya inhibitor, ada inhibitor kompetitif, non kompetitif. Kemudian kondisi lingkungan yang optimal. Jadi bisa pH ataupun suhu. Yang pertama. Kondisi lingkungan optimal, jadi suhu dan pH, ini masing-masing e, jenis enzim memiliki kekasan tersendiri. Jadi misalkan di sini, untuk suhu ya, secara umum itu hampir sama semua ketika suhu optimal, maka kecepatan reaksinya dia juga optimal. Suhu optimalnya antara 35 sampai 40. Di sini digambarkan ya, 35 sampai 40 atau 30 sampai 40 ini kondisinya optimal, kecepatan reaksinya meningkat. Kemudian ketika di bawah 30 atau di atas 40, maka eh, kecepatan reaksinya dia rendah. Jadi mulai dari eh, 10 ya, kurang dari 10 dia rendah, kemudian mencapai 30-40 dia sangat tinggi. Jadi bisa dilihat di sini, suhu optimalnya antara 30-35-40 sampai 40 derajat Celcius. Ketika lebih dari itu, maka kecepatan reaksinya akan turun, karena adanya e, degradasi proteinnya, jadi e, enzimnya bisa rusak kalau di atas 40 derajat Celcius. kemudian Bagaimana dengan PH PH itu kurang lebih sama. PH itu kurang lebih sama jadi dia akan mempengaruhi eh kecepatan dari reaksi jadi reaksi eh, dengan substrat ada beberapa jenis eh, enzim <tuh> Jadi, misalkan enzim yang bekerja pada kondisi asam, jadi dia akan lebih optimum pada kondisi pH asam. Contohnya adalah pepsin yang berada di lambung. Jadi, enzim-enzim yang ada di lambung itu eh, dia akan lebih optimal bekerja jika kondisinya memang dalam kondisi asam. Kemudian, sebaliknya, enzim-enzim yang berada di usus itu biasanya eh, optimalnya memang dalam kondisi basah, contohnya tripsin. Kemudian selain kondisi asam dan basa juga ada kondisi netral. Nah, kalau netral ini jadi pH-nya sekitar 7 ya, 6 sampai 7 atau 6 sampai 8. Nah, enzim-enzim ini contohnya ada petialin atau amilase. Kemudian eh, aktivitas dari enzim juga dipengaruhi adanya eh, inhibitor. Jadi inhibitor adalah molekul yang berikatan secara selektif pada enzim dan menghambat aktivitas enzim. Jadi ada inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Jika inhibitor kompetitif berarti dia akan berkompetisi dengan substrat untuk men, e, menduduki aktif site-nya. Jadi biasanya ini digambarkan oleh bentuk atau, <tuh> nah ini hanya ilustrasi ya, hanya ilustrasi saja. Jadi ini enzimnya. Kemudian ini adalah sisi aktifnya. Ini yang di atas yang A ini adalah ketika reaksi normal tanpa inhibitor. Ini adalah substrat. Jadi bentuknya uh, fit indus ya. Jadi uh, cocok. Jadi seperti key and lock. Jadi cocok sesuai. Jadi dia bisa uh, berinteraksi dengan baik. Kemudian ketika ada inhibitor, inhibitornya memiliki uh, <tuh> Sisi pengikatan yang mirip dengan substrat, sehingga si inhibitor ini akan berkompetisi dengan substrat untuk eh, berikatan dengan sisi aktif enzim. Sehingga, kalau sudah berikatan dengan inhibitor, si substratnya tidak bisa lagi berikatan dengan enzim. Ini yang kompetitif. Kalau yang non-kompetitif, itu sebaliknya, jadi tidak berkompetisi secara langsung dengan substrat, tetapi... Inhibitor akan berinteraksi atau berikatan dengan sisi lain dari enzim. Kemudian, setelah bisa berikatan, akan mengubah bentuk dari sisi aktifnya. Jadi, misalkan ini yang bentuknya mulanya lancip, ya segitiga. Ketika eh, sisi di lain sisi ini sudah berikatan dengan inhibitor, maka sisi segitiga ini akan berubah bentuk, sehingga nanti si substrat tidak lagi bisa berikatan dengan aktif site dari enzim itu bedanya kompetitif dan non-kompetitif. Yes. Kemudian, klasifikasi enzim yang pertama berdasarkan reaksi, jadi reaksi atau jenis aktivitas yang dikontrol oleh enzim, kemudian berdasarkan tempat aksinya ada endo ada exo kemudian berdasarkan eh, asal substratnya. Yang pertama berdasarkan aktivitas atau reaksi apa yang dikendalikan oleh enzim. Ada oksidoreduktase, jadi mengkatalisis oksidoreduksi dari dua komponen. Contohnya ada peroksida, ada glukos 6 fosfat. Kemudian ada enzim transferase, jadi golongan transferase mengkatalisis e, transfer antar grup. Jadi misalkan transfer hidrogen, Contohnya ada transmetilase, transaminase. Kemudian hidrolase, jadi mengkatalisis hidrolisis dari ester. Kemudian ada liase mengkatalisis e, penghilangan grup dari substrat kemudian ada isomerase dan ligase. Kalau ligase itu cenderung menggabungkan ya. Kalau yang lain tadi itu e, pemisahan ya. Transfer grup, transfer gugus fungsi, kemudian hidrolisis. Kalau yang ligase nomor 6 ini lebih kepada sintesa jadi menggabungkan beberapa gugus. Nah, ini e, rekapannya. Jadi Rangkuman ada kelas oksidoreduktase, tipe reaksinya di sini adalah transfer elektron. Kemudian contohnya dehidrogenase, oksidase, kemudian ada enzim kelas atau golongan transferase, contohnya transaminase dan seterusnya. Selanjutnya klasifikasi enzim berdasarkan letaknya ya jadi letak atau e, tempat bekerja si enzim jadi ada endoenzim dan exoenzim kalau endoenzim berarti e, enzim tersebut bekerja di dalam sel jadi di sitoplasma enzim ini bertanggung jawab untuk mensintesis komponen sel memproduksi energi dan melakukan metabolisme contohnya sintetase isomerase dan fosforilase Kemudian yang kedua ada exoenzim, dia berperan di ekstraseluler. Contohnya adalah enzim-enzim pencernaan, dia memecah molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, contohnya protease, lipase, ataupun amilase. Jadi kalau endoenzim, ini enzimnya ada di dalam sel, fungsinya adalah melakukan aktivitas kebutuhan sel. Kalau exoenzim ini berarti enzimnya ada di luar sel, fungsinya lebih ke pencernaan organ, pencernaan organisme. Jadi misalkan organisme makan, misalkan manusia makan, kemudian e, makan karbohidrat, protein. Nah, fungsinya exoenzim ini di sini jadi mencerna makanan tadi, seperti itu. Kemudian e, Klasifikasi, en, eh, klasifikasi enzim berdasarkan substrat. Contohnya di sini ada amilolitik enzim da, atau dari karbohidrat ya. Ada diastase dan amilase, kemudian malt diastase, kemudian ada invertase atau sukrase. Jadi eh, ma, eh, contohnya di sini. Diastase dan amilase ini banyak ditemukan di petialin. Petialin ini di e, mulut ya. Jadi enzim amilase yang ada di mulut namanya petialin. Kemudian juga ditemukan di saluran cerna hewan ataupun tumbuhan. Kemudian jika maltiasase ini terbentuk ketika e, perkecambahan. Jadi perkecambahan dari barley ya. Biji barley. Kemudian invertase atau suprase ini ditemukan di yeast, kemudian di usus. Ada maltase, ini mengubah maltosa menjadi glukosa, jadi menghidrolisis ya, menghidrolisis maltosa menjadi glukosa. Kemudian si masa e, merupakan enzim fermentase, fermentasi yang mengubah monosakarida menjadi alkohol dan karbon dioksida. Ini adalah beberapa contoh saja. Jadi kalau tadi protein itu saya berikan contoh, e, juga hanya beberapa sama dengan enzim. Jadi enzim yang e, banyak digunakan baik e, untuk kesehatan maupun di bidang farmasi. Yang pertama adalah diastase, sinonimnya adalah maltin, diastase of malt atau amilase. Jadi didapatkan dari malt dan merupakan campuran enzim amilolitik. Se Berupa serbuk ya, serbuk amorf, kemudian warnanya putih kekuningan. Sifatnya dia termolabil jadi dia harus memang benar-benar disimpan di kondisi yang sesuai karena bisa terdenaturasi di atas temperatur 45 derajat Celcius dan pH kurang dari 4. Jadi eh, suhu optimalnya adalah eh, 35 sampai 40 derajat Celcius dengan pH netral ya, 6 sampai 7. Jadi diastase ini bekerja di pH normal dengan suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini kalian nanti eh, mungkin bisa dipelajari sendiri ya dibaca bagaimana proses prepa, eh, isolasi diastase. Jadi diambil dari biji barley yang sudah kering, kemudian eh, harus di apa di apa di perkecambahan ke, ya. Jadi diastase ini diambil ketika biji barley ini berkecambah seperti itu. Kemudian ada beberapa proses yang harus di eh, lakukan sehingga nanti didapatkan enzim di atas. <tuh> nah, ini banyak sekali nanti prosesnya. Nah, fungsinya jadi use penggunaan as a digestan, Jadi untuk mencerna kemudian eh, untuk mengubah pati ya menjadi gula terfermentasi. Jadi berfungsi untuk e, pemecahan e, polisakarida menjadi mono sakarida. Kemudian tes atau identification test menggunakan arsenik. Nah, ini langkah-langkahnya, prosedurnya yang harus diikuti. Kemudian ada coliform group dan salmonella. Selanjutnya enzim yang ini juga terkenal juga pasti kalian sering dengar adalah papain, eh, sinonimnya adalah papayotin, vegetable pepsin dan sebagainya. Dan ini didapatkan dari eh, lateks ya getah dari bu buah, getah atau, eh, dari buah dan daun dari karika papaya, dari pepaya. preparation sama, jadi ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan enzim papain. Jadi, eh, karena tadi eh, banyak terkandung di lateks atau getah dari daun ataupun dari eh, buahnya, maka di sini harus membuat sayatan ya. 2 sampai 4 sayatan sedalam 1/8 inci. Kemudian dilakukan di pagi hari selama 3 sampai 7 hari dan seterusnya. Jadi ada beberapa tahapan supaya mendapatkan papain dari latex. Latex pepaya. Nah, ini banyak sekali ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini eh, gambaran produk papain yang sudah dihasilkan ya, berupa serbuk yang bersifat higroskopis, kemudian warnanya eh, putih sampai putih keabu-abuan, sedikit larut, jadi sedikit larut pada air dan gliserol, kemudian eh, dia kerja optimalnya di suhu 65 derajat Celcius, pH 5 tapi juga bisa di e, kondisi netral ataupun alkali. Tetapi memang ini namanya base pH, berarti e, pH optimal. Kemudian ini ada identifikasi tes, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian penggunaannya, jadi penggunaannya memang karena kandungan papain ini banyak e, enzim proteolitik, ya, jadi yang memecah protein ini banyak sekali digunakan untuk ini meat tenderizer ini jika digunakan di e, bidang industri makanan ataupun di e, rumah tangga. Jadi untuk okay, karena sifatnya tadi proteolitik. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan baku toothpaste pasta gigi, kosmetik, kemudian tanning industries, for bathing skin and hair. Jadi untuk e, pewarna juga ya kemudian sebagai agen inflamatori dan sebagainya. <tuh> Selain papain ada bromelin, bromelin ini sama ya enzim proteolitik tetapi berbeda asal. Jadi kalau bromelin ini dari ananas komosus atau nanas. Kalau papain tadi papaya, kalau bromelin ini dari nanas sama eh, merupakan komponen enzim proteolitik dari buah ataupun batang nanas. Nah, preparasinya jadi bagaimana cara mengisolasi bromelin ini bisa dilihat di sini jadi fresh stem and fruit jadi eh, batang ya. Batang dan buahnya dicuci dengan peroksida kemudian dikupas, dipotong menjadi kecil-kecil. Kemudian, filtratnya dikumpulkan, dan seterusnya. Kemudian juga ada tes atau identification test yang bisa dilakukan. Jadi menambahkan sampel, kemudian menambahkan natrium karbonat, dipanaskan sedikit, kemudian didiamkan, ditambah air, disaring dan seterusnya. Penggunaan bromelin ini hampir sama dengan eh, papain ya tadi sebagai meat tenderizer kemudian juga banyak dimanfaatkan untuk kesehatan juga untuk anti angina, dismenore, kemudian untuk penyakit jantung, artritis, bronkitis, kanker, digestive disorder, rumbu plebitis, dan lain sebagainya. <tuh> Selanjutnya ada visin Visin dari e, Ficus glabrata atau Ficus carica ini adalah tanaman karetan ya. Ini karetan itu juga banyak mengandung getah. Dari visin ini diproduksi dari latex tanaman Ficus dari tanaman karet-karetan. Jenis pro, e, jenis enzimnya yaitu proteinase atau protease. Organoletisnya berupa serbuk mikrogranular Kemudian warnanya putih sampai kekuningan, optimal suhunya 50 sampai 55 derajat Celcius dengan pH 5 sampai 7,5. Sedikit larut dalam air. <tuh> Dan tidak larut dalam pelarut organik. Nah, untuk uh, membuat atau mengisolasi visin dari tanaman Ficus glabrata tadi, ini ada beberapa cara juga. Ini berdasarkan uh, Walti ya, kita bisa mencari jurnal Walti uh, 1938 di sana dijelaskan secara lengkap bagaimana uh, proses Kristalisasi dari visin. Identifikasi tesnya, jadi sampel ditambah NaOH, kemudian ditambah periklorida, akan terbentuk warna orange. Dan jika ditambah dengan e, asam, maka akan membentuk warna kuning. Penggunaannya banyak digunakan di industri makanan atau minuman ya untuk bir, kemudian alkohol, kemudian untuk meat processing, jadi hampir sama ya karena enzim proteolitik dia ya, menganggukkan daging, kemudian industri uh, kue, baking industry, kemudian untuk uh, digunakan untuk pembersih kontak lens, anti neoplastic agent, digestive aid, and treat arthritis. Yang terakhir adalah penisilinase. Jadi penisilinase ini adalah enzim yang dihasilkan oleh eh, bakteri. Jadi penisilinase mengandung cincin beta laktam. Kemudian eh, fungsinya menghambat sintesis dinding sel bakteri didapatkan dari Bacillus subtilis dan Bacillus cereus. Dibagi menjadi dua kelas, yakni penisilin amidase atau akilase dan beta laktamase. Jadi penggunaannya di sini untuk menginaktivasi dari penisilin, kemudian eh, sebagai agen untuk uh, reaksi antigen dan antibodi. Manfaat enzim yang lain selain di bidang uh, tadi ya secara langsung dimanfaatkan untuk uh, kesehatan. Manfaat enzim yang lain ini sebagai diagnostik dan pengobatan. Jadi kalau sebagai katalis katalis reaksi biokimia ini adalah fungsi secara umum tetapi enzim juga bisa digunakan untuk diagnostik, jadi diagnostik suatu kondisi tertentu pada tubuh. Kemudian juga bisa digunakan untuk pengobatan. Yang pertama sebagai diagnostik, jadi enzim ini sebagai marker kerusakan jaringan. Ketika kadar enzim tertentu itu naik atau turun, itu mengindikasikan adanya kerusakan jaringan tertentu di mana enzim tersebut berada. Contohnya peningkatan aktivitas enzim renin e, menunjukkan adanya gangguan perfusi darah ke glomerulus ginjal. Kemudian peningkatan jumlah ALT serum menunjukkan adanya infeksi virus hepatitis ini sama dengan SGPT nanti ya. E, ketika ada Kenaikan SKUT SKPT, jadi SKUT SKPT ini juga e, jenis enzim yang ada di hati. Ketika kadarnya naik, maka mengindikasikan adanya gangguan fungsi hati, dan gangguan fungsi hatinya ini disebabkan oleh virus. Ini SKUT SKPT, kadarnya meningkat pada hepatitis, kemudian ada beberapa jenis enzim yang didapatkan dari e, unit seluler, organisme uniseluler, Contohnya urikase dari Candida utilis digunakan untuk mengukur kadar asam urat. Kemudian kolesterol oksidase didapatkan dari Pseudomonas fluorescens untuk mengukur kadar kolesterol. Kemudian alkohol dehidrogenase dari Streptomyces cerevisiae untuk mengukur kadar etanol. Jadi enzim-enzim ini diisolasi dari e, organisme uniseluler, kemudian dimanfaatkan sebagai reagen tertentu dari suatu alat ya atau suatu proses kemudian eh, dia bisa digunakan untuk mengukur tadi, kadar asam urat, kadar kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana peran enzim sebagai pengobatan? Yang pertama penggunaan enzim sebagai obat. Nah, ini jika kondisi defisiensi. Ketika suatu, eh, tubuh kita mengalami kekurangan suatu zat tertentu, maka kita bisa menggunakan enzim sebagai e, obatnya. Jadi kita memasukkan enzim ke dalam tubuh. Contohnya ketika e, pasien menderita hemofilia, jadi karena ada kelainan faktor pembekuan darah, maka diatasi dengan transfer gen pengkode protein pembekuan darah. Jadi transfer gen, gennya, e, gen pengkode protein pembekuan darah dimasukkan nanti akan terbentuk protein pembekuan darah sehingga bisa mengatasi hemofilia. Kemudian yang kedua sebagai sasaran pengobatan. Nah, kalau sebagai sasaran pengobatan ini mekanismenya adalah modifikasi kerja enzim. Contohnya adalah akarbus. Akarbosa ini adalah obat e, untuk diabetes mellitus di mana fungsinya adalah menghambat E, kerja enzim alfa glukosidase sehingga dia tidak e, mencerna karbohidrat. Jadi kalau karbohidratnya tidak dicerna karena ada karbo sehingga karbohidratnya ini tetap dalam bentuk karbohidrat tidak dipecah menjadi glukosa sehingga pada di dalam e, kadar glukosa di dalam darah dia akan relatif lebih stabil. Kemudian e, obat-obatan senyawa inhibitor monoamin oksidase ini untuk penyakit kejiwaan ya. Kemudian inhibitor siklooksidinase 1 dan 2 ini untuk obat-obat antiinflamasi dan antibiotik. Di sini yang eh, dimodifikasi kerjanya adalah hambatan sintesis protein bakteri. Terima kasih mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi protein dan enzim. Gimana, ada yang mau ditanyakan?